เป้ก็ยูจิแอนดีเตลีวันรู้ก็อัดไรแบบชาวแม่ก็แปรแปรเหลือละครูมุ้งเองกูเป็นยังวัดดูเซตองกูยูก็นั่งกันเบจิสารวันแล้วก็เบลอ akan mudah untuk melakukan dosa besar kok kepepet dulu pasar malam cetuan wong wedok mana bus gak aman pak padahal sejati ini cangkong itu kudu duwe himmah himmatul rijal tuh timul jibal latuh timul bikar wong niku wong lanang itu kudu duwe himmah cita-cita sing luhur himmatul rijal tuh timul jibal himmatul rijal tuh timul jibal kudu duwe himmah piye ampre iso jebol gunung latuh timul bikar orang malah jebol keperawanan. Itu nantang itu. Nah tapi nak awak murah ngaji. Oh, wajah sarwa ala kabai. Gampang pak. Gampang. Warko gendarmu ini. Oh boy. Tapi ini jenengan ini gak ngaji. Gak kerja ke uang-uangnya teniki. Masya Allah. Akan mudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Nek ego gendaran cip niki. Niki insya Allah dosa-dosa ringan. Wih dosa besar ini ngerti nong. Sino, mateni wong. Frustasi yang tidakannya kendak tambah kayak gitu tuh sih mati gede frustasi ini serang tuh jangan mikir apa serang tuh jadi ini ibaratnya sekarang lagi semeru waktu ini deh nggak tahu nih harus diambil dan ini penting banget Milo saking meniko IDKB itu mengalih ngaji terus yang selanjutnya ingat lo berdia terakhir kali panjenengan ingat ini ikhmal yang ngaji ini santai ini ya sailing gue terus masa-masa saat panjenengan ini nyun saya awam kabe kadang gue ento ilmu ke pengajian ini kan panjang hajat ibu tuh bu lo tak ngomong ibu karena ibu kayak ibu malam ini kan seperti lo ngaji muslimat ansor barang ini wis malam satu wae malam satu kan kalau kali kos bini ngaji tuh ini sejati di kos bini ini kan mek ini saya nih toh lo tak ngomongin si nom nom nih iya toh iya ayo ayo gitu ya aja tontonan nom nom ayo ayo ya keluaran nanyar nanyar ya ayo 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 sama umur-umur aja dengan ini ya jadi gak kalah kalau kita baca ini PPNU sih pantes ini muslimat beras gak pantes muslimat gitu ya dengan ini umur Sodro, espayet. Ora ora, lu nek musiman masa mudune mandi banget musiman. Kowe angine wingi sis kowe nang. Lajeng ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kulo yakin panjenengan sedoyo niki pengin dianggap derajate. Lah pina saking menika jenengan ini kudu demen karo babakan ngaji, demen karo kiai. Karena kenapa? Tiang niku nek ngalim, tiang niku nek ngerti. Lo yakin jenengan iki ngaji ngaten iki? Ya urung karuan sesuk iki kok nggih ilmune kok nggih kok terapne urung karuan nggih nggih mboten. Tapi di masa yang akan datang mesti panjenengan iku mesti butuh. Oh ternyata dhisik sing didhawuhi Yai Sidik ning rutinan bener. Oh ternyata ini bener, ini bener. Dan yang perlu panjenengan ingat, al ilmu fisihor kanaksi al hajar. Ilmu yang pengetahuan, ilmu pengetahuan di masa kecil itu bagaikan butiran di atas batu. Nek pun sepo-sepo itu niki, itu pengajian, itu ilmu. Iki podo karo nulis ing dhuwur banyu. Ditinggal ngalih ilang. Tapi nek caimu IPPN mau ketemu panjenengan itu seneng ngaji, Pak. Ya Allah, ketelusupan. Jadi ini apa tadi kan ini? Mangan yang angin ceblok, berni ketelusupan. Padahal lagi mantan yang kebongan lah. Nih, jenengan itu seneng aja di usia-usia sempurna itu niki. Niki bagaikan ukiran di atas batu. Kowe panggah kelingan, nih senajan, maliki ora kok amal nih. Tapi suatu saat kamu itu mesti butuh. Dan panjenengan ini nggak ngerti
masa yang akan datang niku panjenengan niku arep urip niku model piye jenengan karo Gusti Allah ditakdir dadi apa mboten ana sing ngerti. Nek gak percaya biasane iki ana sing kuliah nang dhewe. Kadang kuliahmu jurusan pendidikan tibakno kowe dadi peternak sing sukses. Kadang kuliahmu jurusan ekonomi tibakno kowe malah dadi guru. Enak ngeten iki. Kadang jurusanku peternakan tempo ini jenang malah jadi pemborong tebu orang ngerti pak lu ini kupirang-pirang lu di jamaah jurusan peternakan saat ini kerjanya di bank BR, BNI kerjanya lu kok ketawa mas itu kok lu kok tadi tidak harus saya ayat lelakum fayakum nah ikan pasti Allah kesan ini gue gak mungkin lah tujuannya Ibnu IPPNU ini saat ini ini jenang ini rumpaya panen pak. Ojo sampai melo ibnu ning IPPNU. Lah aku melo ibnu ning IPPNU panggame ngene, acarane mek kumpul-kumpul, acarane mek ngene. Jangan sampai kamu itu memiliki perasaan seperti itu, Cak. Iki mek roan, mari ngono tekan iku sida, mari ngono resik-resik, ala kesel. Yo ora iso viral, kok ngetek iku sida ora di repos. Kok ora kowe yang mikir ngono. Masa-masa sakmu ukuran panjenengan lah Allah Allah tapi poin apa kan ini bulan ini banter apa ayo benar ini masa kurang rasa paling mendiupol jadi nggih iki tak omong isi ning buri-buri barang iki sing sik iki mau wae pembahasan nih sampai maghrib los-los. Nah, terus jenengan iku aja ngarep-ngarep panen. Kaya ibu-ibu muslimat ngeten iki mari ngaji. Nek ngeten iku butuhane siji. Jenengan iki wis ora usah be, aku ngene iki nek jenenge melu ibu berkah, melu PPNU berkah, ngene iki pengen tukar iPhone ora keturutan. Jenenge ngaji berkah. Lho, umur-umur sak awakmu iki ora wayahe panen, Pak. Malah bahaya nek iso aja sik, aja panen saiki. Sampean itu miturut pepatah mayezro yaksud saiki wayahe panen sapa wae sing nandur bakale panen kowe nandur sik ngaji yo sik sakake-akee nek sampe awan panen saiki bahaya pak jajal jajal sak umur-umure sapa iki MC ngene iki yen umur piro iki calon iki 18 18 ngene iki penghasilane malah ratusan juta malah bahaya iso-iso malah gah nggih kambi apa ini di saat MC sing mana ini umurnya 18 ini ya nah 18 tahun semisal tumpahnya wis mobil terke rolas nah bahaya ini dulannya orang yang kini bisa-bisa wis main nyanyi ya bahaya iya bro, udah tenangan kalau saya ini sing suge tapi umurnya sing wis tua-tua itu yang bahaya apa yang sama awak-awakmu bahaya ini sampai kembang ke dulanan cipai iya bro. Nah ya, kowe iki wayahe nandur, iling-ilingan, caiku IPPNU. Kok ketarane awak lekas cegrek, lekas males ngaji ning kene. Iki nandur. Tapi saya yakin sapa wong sing tenan ajat menjaga-jaga, sapa wong sing bersungguh-sungguh, maka akan buah sampean kabeh iki. Bakale panen sampean iki. Iki sampean iki bakale subhanu yaum rijal buat pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sampeyan nek radi hadene ibu IPPNU ngeten iki bayang kok. Dunyo nek kek guru dipimpin wong neslak-neslak ngono ya. Nek wong tuwek wae gak paham wong sepuh-sepuh gak paham neslak kuwi. Ben paham jenengan. Ya nanti iki bakal etek sesuk masa apa niku. Jajan iki bahaya, cawe itu iki yo bahaya. Ngeten iki tok alhamdulillah jenengan ayu ditabi. Ijo, roke Jawa, yo kuwi aurat. Karo wong lanang yo sate, sing lanang yo ora ketek gaya-gaya tangane. Nek iki wis api. Dadi bayangno, masyaallah, kula iki niku di suwani iyan. Kuliah anak ini ku kuliah gak melok organisasi koyo panjenengan. Ternyata di kuliah niku wau entuk pelajaran bahwasanya langsung matur ke tiang sepahit bahwasanya besok nek sampean mati pak aku gak dengannya sampean